Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, apa kabarnya? Kembali lagi dengan saya Muhammad Yohan Rinaldi dalam program Kulineran Tribun Jambi. Bersama saya saat ini Chef Endang. Chef, apa kabar, Chef? Baik. Alhamdulillah. Chef, kita mau mereview makanan yang ada di Warung The Jazz nih, tempat ya, Chef nih ya. Ada menu apa saja, Chef, yang direkomendasikan untuk Tribuner kali ini? Iya, baik. Hari ini sebelumnya saya selamat siang. Okay. Saya dari Warung The Jazz, Chef Endang. Hari ini kita ada beberapa menu yang disajikan untuk Tribun Jambi. Di sini ada namanya cemilan atau kita biasa kita bilang tuh appetizer atau makanan pembuka. Oh, makanan pembuka ya. Jadi ini ada tempe mendoan atau tempe Taibon. Sausnya saus Taibon. Jadi ini ciri khas dari Warung The Jazz. Terus ada onion ring. Onion ringnya juga pakai saus Taibon. Wow. Terus di sini ada tape Rondo Royal. Gitu. Ini semua favorit di Warung Jazz. Wah, ini cemilan yang favorit Tribuner. Keren ya Tribuner ya. Nah, untuk makanan beratnya nih, Chef, ada apa aja, Chef? Untuk makanan beratnya hari ini kita tampilkan ini ada namanya tempoyak patin. Khas Jambi, tapi kita masak ini ala Warung The Jazz. Wah, jadi rasanya otentik Warung The Jazz, Tribuner. Iya, ini favorit juga nih, Mas Rey. Kita favorit. Akan review nanti, Tribuner ya. Oke, boleh. Terus ini ada juga namanya ikan gurame cabai garam. Wah, ikan ini juga rasanya spesial The Jazz ya? Spesial Warung The Jazz. Okay. Jadi ini lebih ke rasanya gurih. Okay. Ada manisnya, ada pedesnya. Nanti seleranya juga kadang-kadang tergantung, kadang tamunya suka yang pedes atau dikurangi pedesnya, itu bisa gitu. Okay. Ini untuk gurame cabai garam. Cabai garam. Iya. Ada 3 menu lagi nih, Chef. Apa aja nih, Chef? Ini ada bebek. Oke, ada bebek. Packing bakar saus dabu-dabu. Oke. Okay. Terus itu ada namanya belakutak. Belakutak makanan khas dari Cirebon kalau nggak salah ya. Iya. Wow, belakutak. Boleh tahu nggak, Chef, sedikit belakutak itu dari bahan dasar? Dia termasuk cumi-cumi. Cumi-cumi. Tapi kalau biasa kalau di Jambi bilangnya sotong. Wah, sotong. Tribuner. Sotong. Jadi dia dimasak hitam. Kalau orang Jambi bilang masak hitam. Wow. Tapi kalau untuk orang Cirebon belakutak udah tahu tuh kalau orang Cirebon tuh ciri khasnya belakutak. Itu dia masaknya hitam. Nah, jadi Tribuner gak harus ke Cirebon untuk menikmati makanan khas Cirebon. Benar. Karena ada di Warung The Jazz ya. Iya. Warung The Jazz Tribuner. Satu lagi tuh. Satu lagi terakhir. Itu ada buncis. Buncis. Buncis cah telur. Oke. Itu juga rasanya gurih. Ada pedesnya, ada manis sedikit. Kita akan coba Tribuner, nanti akan saya review semua ada di sini. Penasaran kan ya? Yuk kita review makanan yang ada di Warung The Jazz kali ini. Oke, Chef, kita review ya, Chef ya. Iya. Nah, Tribuner, saatnya kita mereview makanan yang ada di Warung The Jazz ini. Saya sudah tidak sabar sekali, Tribuner, karena dari wanginya aja, Tribuner, ini sudah membuat lapar. Nah, saya sekarang ini sebenarnya sedikit bingung, Tribuner. Saya mau mulai dari yang mana, gitu kan? Tapi kayaknya saya mau mulai dari yang ini dulu nih. Yang makanan ringan, makanan pembuka. Di sini ada onion ring dan tempe mendoan. Kita coba itu dulu. Nah, Tribuner, ini onion ring dengan sambal Taiboknya. Kita akan coba, Tribuner. Wow, lihat ya. Ini menarik, Tribuner. Onion ringnya itu sendiri sebenarnya gurih, renyah. Taiboknya itu menghasilkan sensasi rasa segar, manis, pedas yang sempurna banget. Ini sama nih sambalnya Taibok, dan saya akan coba ini tempe mendoan katanya dengan sambal Taibok. Yuk kita coba. Crunchy di luar, lembut di dalam, dengan sensasi segar, manis, pedas, menyatu menjadi satu. Keren. Sekali lagi, Tribuner. Kalian harus coba. Kudapannya aja udah keren banget. Saya sudah penasaran, Tribuner, untuk mencoba makanan beratnya. Saya akan mulai dari ini nih. Ini gurami.
cita rasanya cuma ada di Warung The Jazz tuh, lihat tuh. Kaneh, sumpah ini kaneh. Jadi tadi sebelum ada nasi, rasanya itu gurih banget, ya, crunchy, tekstur ikannya dapet banget, dan saya akan coba pakai nasi. Ini kaneh, kaneh ini. Oke, terus selanjutnya, biar semuanya adil ya, kecicipin masing-masing. Dari ikan gurami saya akan beralih ke tempoyak patin. Kita coba kuahnya dulu ya. Wow. Tempoyak sih, cuman ini benar kata Sep Endang tadi. Ini tempoyaknya dengan cita rasa Warung The Jazz. Jadi sensasi tempoyak seperti ini cuman bisa ditemui di Warung The Jazz benar. Dan ini kaneh. Kaneh nian, kalian harus coba. Ini enak. Benar-benar kaneh. Nah, ini penasaran nih saya. Ini namanya ini makanan khas Cirebon katanya Tribunar dari Sotong. Kita akan coba, warnanya hitam ya. Kita akan coba tanpa nasi dulu ya. Saya penasaran, saya belum pernah makan ini karena tempoyak saya sudah pernah, gurami goreng sudah pernah. Rasanya memang di atas rata-rata, Tribunar, kaneh bisa dibilang. Nah ini saya belum pernah makan, makanya saya akan mencobanya, Tribunar. Rasanya kenyal-kenyal tapi empuk. Ini keren. Kita akan tambah nasi ya. Gimana rasanya dengan nasi? Ini kane, Tribunar. Kane nih kan. Tidak ada yang tidak kane. Semua di atas rata-rata, kalian boleh coba. Dan sebelum saya mencoba bebek yang terakhir, ini ada sayuran. Nah, ini buncis. Kita akan coba buncisnya. Sekali lagi ya. Ini buncis dengan telur, ada potongan cabai dan tomatnya. Kaneh. Jadi Tribunar, aku mau cerita sedikit. Sebenarnya aku tuh tidak terlalu suka buncis. Jadi kalau ada buncis, ada makanan yang lain, saya biasa menghindari buncis. Tapi di sini buncis yang membuat saya jatuh cinta, Tribunar. Ini yang keren, buncisnya keren. Saya jatuh cinta dengan buncis yang ada di Warung The Jazz ini. Ini bisa dibilang kaneh. Kaneh nih, rekomendasi untuk kalian. Cuman kalian harus coba ya di Warung The Jazz ini. Nah, yang terakhir, Tribunar, ini ada ini ada bebek sambal rica-rica. Nah, kenapa saya pilih bebek terakhir? Karena saya ini penggemar bebek, Tribunar. Jadi kalau saya ke Pecel Lili, biasa saya coba cari bebek ya. Kita coba ya. Bebek itu biasa alot loh, Tribunar. Ini lembut gitu. Wah. Kita coba lagi nih. Coba ya. Wow. Ini oke. Okay.
bumbunya meresap sampai ke dalam, benar-benar. Ini keren, empuk, bumbunya meresap sampai ke dalam, dan rasa pedas dari sambal rica-rica. Saya belum coba ini ya, belum coba sambal ininya ya, sambal cabai merahnya. Tapi ini sudah kane banget, kane banget. Kalian harus coba, ini keren banget, benar-benar. Jadi yang penasaran, warung tujuh ini lokasinya di depan asuransi ASA Mall Kapuk Jambi. Jadi kalian bisa ke sini di sekitar Mall Kapuk, intinya di depan Mall Kapuk. Harganya juga tidak terlalu mahal. Nanti bisa lihat harganya di bawah sini satu-satu, benar. Oke, mungkin sampai di sini dulu review saya kali ini. Saya Muhammad Ian Renaldi. Untuk seluruh makanan yang ada di warung tujuh ini, saya bisa bilang kanenian dan kalian harus coba. Bersama saya Muhammad Ian Renaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.